Baru-baru ini, Azwan Omar atau lebih dikenali sebagai panggilan Abang Viva dimaklumkan selesai menjalani kursus asas pertahanan awam yang berlangsung selama 3 hari di Air Keruh, Melaka. Justru, sumber ini menghubungi Abang Viva untuk mendapatkan komen beliau berhubung pengalamannya mengikuti kursus tersebut. Bab kursus ni yang sebetulnya saya nak tunaikan hajat mendiang pengarah APM Melaka, Tuan Cubert. Dia minta saya masuk kursus asas APM ni lah. Itu permulaan. Tapi bila dah masuk, rasa macam seronok lah. Dia jadi seronok. Kursus ni dia jadi seronok. Dia baru terfikir kenapa tak ambil awal. Sebab kita belajar macam, sebab saya belajar macam-macam kan. Contoh macam ikatan tali yang lagi kuat, belajar CPR cara yang betul, belajar padam api apa semua kan. So memang macam-macam belajar lah, macam-macam pengalaman baru yang saya dapat. Yang saya rasa memang kalau nak pergi keluar untuk belajar benda tu akan ambil, akan makan kos lah. Akan makan kos yang mungkin jadi ribu, mungkin ratus. Kita tak tahu. So, masa saya pergi kursus tu, semua ditanggung. Dia bagi percuma, dapat ilmu lagi. Kemungkinan kalau ada masa yang lapang, yang panjang, tengah pula dengan kursus dia tu, insyaAllah saya pergi juga.